Yang kedua gue mau pamer sama Ayu Ting Ting, kok gue hari ini keren banget. Yang kedua gue mau pamer sama Ayu Ting Ting, kok gue hari ini keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di acara Kontes Dangdut Indonesia 2021, Kontes KDI bersama 12 finalis yang akan memeriahkan panggung KDI malam ini. Para peserta ini sudah dilatih oleh guru yang berpengalaman, jadi untuk suara dan juga semuanya pasti sudah totalitas. Hanya saja sering gugup dan juga nervous ya di atas panggung. Siapapun pemenangnya nanti, semoga dialah yang terbaik ya, agar menjadi generasi penerus para bintang-bintang dangdut Indonesia. Inilah dia KDI 2021 dan inilah para peserta yang akan memeriahkan panggung KDI malam ini. Pastinya seru, kocak dan juga menyentuh hati nih dengan lagu-lagu andalan yang akan mereka nyanyikan. Dan malam hari ini KDI kehadiran juga di juri ganteng kita Denny Ceknan yang akan memberikan penilaian yang apik untuk seluruh peserta. Nantikan Denny Ceknan malam ini ada di KDI 2021. Dan di sini juga ada Bang Ivan Gunawan nih yang mau pamer sama Ayu Ting Ting bahwa katanya malam hari ini dia keren nih. Dari perubahan bentuk tubuhnya yang turun drastis, Ivan Gunawan memang akhir-akhir ini terlihat maco dan juga keren. Karena semuanya merubah ya, dari berat badan bisa merubah daya tarik nih. Senyuman Bang Ivan juga sekarang kata Ayu Ting Ting sangat menawan nih, selain harum. Akhir-akhir ini Ivan Gunawan kata Ayu Ting Ting terlihat selalu keren dan juga maco. Wah, ada bunga apakah di hati mereka masing-masing ya? Tumpukan benih-benih cinta sudah tumbuh di hati mereka berdua. Karena memang nih, di setiap momen dan juga acara mereka selalu tampil dengan mesra. Dan tak malu-malu lagi nih, jika keduanya sudah mengaku saling membuka hati dan juga siap untuk menikah. Kita doakan saja, semoga yang diucapkan Ayu dan juga Ivan bisa terkabulkan dan bisa dikabulkan ya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua gue mau pamer sama Ayu Ting Ting, kok gue hari ini keren banget. Yang kedua gue mau pamer sama Ayu Ting Ting, kok gue hari ini keren banget. Dan Ivan Gunawan malam ini menunjukkan kepada Ayu Ting Ting bahwa malam hari ini Ivan Gunawan terlihat keren katanya. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting malam hari ini bersama 3 diva dangdut lainnya sebagai dewan juri di KDI 2021. Selain Ivan Gunawan, Denny Ceknan di sini juga tampil dewan juri yang tak asing lagi nih, yaitu Inul Daratista mengisi dan juga sebagai dewan juri di acara Kontes Dangdut Indonesia bersama Mama Iis Dahlia, Ayu Ting Ting dan juga Jalskia Gotik. Penampilan Ayu Ting Ting hari ini terlihat sangat cantik dengan balutan gaun berwarna hijau dan juga rambutnya yang sedikit panjang nih. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, is the best untuk malam hari ini, cantik sekali menjadi dewan juri di Kontes Dangdut Indonesia MNC TV. Semoga selalu bahagia, semoga pekerjaannya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan inilah penampilan para peserta KDI 2021 yang sangat cantik jelita dan juga tampan-tampan nih. Inilah yang akan menjadi penerus bintang-bintang dangdut yang berkilau di Indonesia. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan
Kegiatan Ayu Ting Ting malam hari ini di acara kontes dangdut Indonesia yang memakai gaun berwarna hijau yang sangat cantik. Oke sahabat semua, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton MNC TV jam 7:30 malam ya, ada KDI colok lagi, alhamdulillah sehat tuh gengs. Aku nonton MNC TV jam 7:30 malam ya, ada KDI colok lagi, alhamdulillah sehat tuh gengs. Aku nonton MNC TV jam 7:30 malam ya, ada KDI colok lagi, alhamdulillah sehat tuh gengs. Aku atau juga ke Siva. Jadi apapun itu yang berbentuk dengan endorsement, kayak pet promote atau endorse apapun itu, pokoknya berhubungan dengan endorsement, kalian bisa langsung hubungi ke Siva, ke Alia, atau juga ke Krishna, atau juga ke SAC Manage.